Seperti pendapat petani Kecamatan Purwodadi, itu membuat petani Kecamatan Purwodadi, Bapak Atmo Sumarto Tukiman, petani Kecamatan Purwodadi. Ibu Trubus Atmo Rejo, mengurus rumah tangga Kecamatan Purwodadi, Bapak Siswo Yuwono, Apon, petani Kecamatan Purwodadi. Ibu Tuti Lestari, mengurus rumah tangga Kecamatan Purwodadi, Bapak Hadi Sutopo, wira swasta Kecamatan Purwodadi, Ibu Sulastri, pengurus rumah tangga Kecamatan Purwodadi, Bapak Habib Suroso, petani Kecamatan Mompon, Ibu Minanti, petani Kecamatan Mompon, Ibu Santi, petani Kecamatan Banyuri, Bapak Marti, petani Kecamatan Banyuri. Nama saya Ibu Tri Nurul Hayati. Ibu Tri Nurul Hayati, ya. Saking Bundi. Saya dari Desa Wingko Tinumpuk, RT2 RW3, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Bentar, jangan cepat-cepat. Desa? Desa Wingko Tinumpuk. Wingko? Tinumpuk. Wingko Tinumpuk. Tinumpuk? Iya. Wingko Tinumpuk, ya. Desa Wingko Tinumpuk, Kecamatan? Ngombol, Pak. Ngombol? Iya. Iya. Tebih yang beriki? Nggih, 30 menit kirang langkung. Nopo niku 30 menit ini jalan kaki, naik sepeda atau naik sepeda motor atau naik mobil? Naik sepeda motor, naik Pak. Naik sepeda motor 30 ya. Menit, nggih. Sekarang Bu Tri tadi, ya. Sertifikatnya berapa meter persegi? 513 meter persegi. 513 meter persegi, wah biar niku nggih. Biar, nggih. Luas. Mau dipakai pinjam ke bank, pakai ya. Agunan ke bank. Iya. Banknya sudah tahu mau ke bank mana? Iya, karena saya dekat dengan bank BRI, depan rumah saya mau ke bank BRI. Ye, mau ke bank BRI. Iya. Ye, mau pinjam berapa? Ya, buat tambahan modal, Pak. Nggih, ngertos pinten. Saya ya. Mau tanya. Kurang lebih 50, Pak. Kira-kira cukup enggak kalau seluas tanah saya segini? 50 juta. Mau pinjam? Iya, 50 juta. Mau pinjam 50 juta. Iya. Sekarang 50 juta. Berarti mau ke BRI, Pak, pinjam 50 juta, nggih. Nah, pertanyaannya mau 50 juta itu mau dipakai untuk apa? Kebetulan suami saya kedah enten perencanaan lho nggih, 50 juta untuk apa saja? Kebetulan suami saya itu dagang sepatu, Pak. Dagang sepatu. Ya, dari kantor ke kantor. Dagang sepatu dari kantor ke kantor. Iya. Iya. Nggih. Tapi kok masa sepatu sampai 50 juta itu iki nopo? Dapat berapa truk itu coba? Mas sepatu saya ini 400 ribu. Kali, Pak. Dapat masa bawa sepatu ke kantor sampai 50 juta? Ya, setidaknya saya kan butuh kendaraan untuk membawa sepatu itu, Pak. Nah, ini urusan kendaraan. Boleh. Boleh asal kendaraan itu produktif. Jangan untuk kenikmatan. Kalau untuk mempercepat mobilitas, usaha, bisa. Tapi kalau dinikmati, ini yang berbahaya. Hati-hati itu aja. Ya, jadi 50 juta tadi pakai apa saja untuk tambahan modal sepatu berapa? Ya kurang lebih, kalau misalkan buat sepatu ya 20-an. Kalau mobilnya sih tak tidak perlu terlalu cakep, Pak. Yang penting, ini mobil? Ya, untuk bawa ke... Bentar, 50 juta dipakai untuk... Modalnya untuk beli sepatu 20 juta. Ya. Terus masih 30 juta untuk apa? 30-nya untuk beli kendaraan yang istilahnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. 30 juta untuk beli mobil itu untuk muter, ini ya. Kalau dari kantor ke kantor. Ya. Oh, nggih. Okay. Ini berarti ada perencanaan. Terus sudah dihitung, nyicilnya bisa, ngangsurnya bisa, sudah dihitung. Ya insya Allah, Pak, berusaha, semangat. Dihitung loh, nggih. Oh, saya jualan sepatu itu sebulan dapat
income sekian, berarti keuntungan sekian, oh bisa untuk nyicil. Kita dihitung, mboten dihitung nanti berbahaya, tapi mobilnya sekali lagi beli mobil, tapi ini produktif supaya mobilitasnya tinggi, bukan untuk dipakai untuk muter-muter kampung, pamer mboten. Oke, nggih, sampun. Sekarang Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bon, sepeda. Non sewu nyuwun doanipun anak kula badhe cita-citanipun dados tentara. Napa Bapak saged istilahe napa maringi. Mbok menawi wonten napa istilahe sing ngene napa? Napa? Wonten napa? Dados grogi niki kula, Pak. Ya semua yang berkaitan dengan rekrutmen seperti itu ada prosedurnya yang harus dilalui. Ya, enggak tahu bisa 8 kali, bisa 9 kali, saya enggak tahu. Karena di TNI ini anunya ketat sekali. Dan perlu saya sampaikan, sampai presiden pun enggak bisa yang namanya titip-titip mboten enten. Nggih, Pak. Nggih. Jadi saya sampaikan, kalau jawaban saya, kalau mintanya ke saya, tidak bisa. Bon, jelas. Bukan, Pak, minta doanya supaya anak saya. Kalau doa tak doain, mau tak doain, tak doain, Bon, tak doain, ya. Yeah.